kerajaan bukan satu-satunya pihak yang berperanan untuk memajukan negara. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama semua. Menteri Luar Dato' Saifuddin Abdullah berkata, negara-negara maju yang lain seharusnya dijadikan contoh dalam kerjasama itu. Sistem kini tidak lagi seperti dahulu dengan pihak kerajaan perlu bergerak sendiri dalam membangunkan negara dan menjaga kebajikan rakyat. Di zaman moden ini tidak ada lagi sistem yang menyebabkan kerajaan tahu segala-galanya atau kerajaan melakukan segala-galanya. Itu sistem yang lama. Sistem yang lama memanglah kerajaan melakukan segala perkara. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sambutan Tahun Baru Cina, Anjuran Gabungan Persatuan-Persatuan Tionghoa Kuantan. Pada majlis ini, beliau yang juga Ahli Parlimen Indra Mahkota mengumumkan sumbangan RM1,000 kepada 71 persatuan di bawah badan gabungan tersebut.